matur nuwun. Sudah beberapa yang sudah packing di saat-saat anak Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al Fakir. Di sini kita sedang memburu Mbah Sumpil. Tadi saya mendatangi markasnya, masih kosong lagi, belum ada apa namanya eksistensi penampakan manusia sinting. Dan saya memburu ini tidak jauh dari markasnya Mbah Sumpil. Dan saya melihat di sana ada kobaran api, maka saya penasaran, langsung kita live di sini ya sahabat-sahabat, langsung kita datang ke sana, semoga tidak salah sasaran. Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasanya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjut kita doa likum satun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan, dawam terus, amalkan terus doa likum satun. Semoga bumi kita semua, diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezaliman maupun sifat zalim. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan dulu semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, masih saya doakan semoga lekas dilimpahkan rizkinya, halalan, thayyiban, manfaat dan berkah fi dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang sudah merajut rumah tangga bertahun-tahun tak kunjung dikarunia keturunan sang buah hati, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan sang putra putri maupun sang buah hati, soleh maupun soleha, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Jadi sahabat-sahabat, langsung saja kita datang ke sana. Daripada nanti kabur, semoga itu Mbah Sumpil, karena beberapa hari ini kita mencari Mbah Sumpil tidak ketemu ya sahabat-sahabat. Langsung saja kita datangi seperti apa. Kita lewat sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah. Apa sih wani teko kene? Rusak semedi kok. Semedi apa to, Mbah? Mbah semedi, semedi. Ah, semedi apa? Eh? Dang, suwo, arep mesu. Ngapa awakmu ganggu aku? Ngopo-ngopo? Ora ngopo-ngopo. Mbah Sumpil di Mbah Sumpil. Ngapa takon-takon Mbah Sumpil? Sampai kan anak buah Mbah Sumpil. Iya ta? Anak buah ya, tapi urusane apa? Awakmu golek Mbah Sumpil iku. Aku pengen buat perhitungan sama Mbah Sumpil. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Lah rumangsamu kowe ndekne ora urusan karo aku. Hah? Hah? Urusan apa? Oh, aku ora ndek urusan karo kowe. Ora ndek urusan karo aku. Lah sing wingi tarung-tarung kuwi sapa yen ra sampean? Kowe ya bolo-bolone akeh iku. Bolo-bolone akeh. Sampean ora melu-melu kuwi. Aku ora melu iku. Ngapusi. Aku ngerti raine sampean kok ora melu-melu piye. Ate apa? Awakmu terus ate apa golek Mbah Sumpil? Ate apa? Ora ate apa-apa. Ning ndi Mbah Sumpil di mana? Mbah Sumpil di mana? Mbah Sumpil ora enek ning kene enek aku. Coba carikan Mbah Sumpil di mana? Ora enek Mbah Sumpil ora enek. Saya enggak mau tahu Mbah Sumpilnya di mana. Ini apaan ini? Kucir-kucir kayak gini ini apa? Ses. Aja demok-demok. Lah kenapa enggak mau dipegang-pegang kenapa? Iki musaka ku iki. Musaka-musaka apa? Awakmu iku wis wani tekan kene ganggu wong semedi. Apa ngono iku? Ngece. Enggak ngece, Mbah. Ngejoke, njulukke kathok, lobok kathoke, Mbah. Atoke gegeden. Awakmu wis ngece wani teko kene, ganggu wong. Saya mau cari Mbah Sumpil, tadi saya cari di markasnya kok kosong, enggak ada. Markasnya enggak ono ya berarti enggak ono ning kene, enggak enek ning kene, enggak enek ning ndi-ndi. Lah terus Mbah Sumpil di mana? Mbah Sumpil kuwi ya, nek sampean pengen ngerti, goleki ketemu. Heeh. Ora usah mbok goleki wong engko mudul dhewe. Gimana Mbah Sumpil orang bisa? Orang kok ini wong semedi kok gulai teko kene. Nah terus gimana saya bisa menemukan Mbah Sumpil? Mbah Sumpil iku ya. Sampean pengen ketemu. Nah. Sampean kudu iso ngalahne 300 dukun. Saya harus mengalahkan 300 dukun. Saya sudah mengalahkan beberapa puluh dukun loh. Termasuk aku urung. Oh, sampean pengen dikalahkan. Nek iso ya ora kalah nek karo kowe. Kecil, Mbah. Sampean cuma seorang kok, seorang diri tanpa Mbah Sumpil. Oh, boloku akeh. Awakmu gak ngerti. Mana teman-teman sampean mana? Gak ada mana. Setan-setan itu yang bergentayangan itu teman sampean. Pantesan sampean kayak setan. Loh. Nah. Apa iki? Wani ta? Wani to. Ngopo ora wani? Mung sampean gede wetenge tok udele wis kok ngono kuwi. Wah. Apa? Mana Mbah Sumpil? Hah? Mbah Sumpil mana? Mbah Sumpil. Jangan pegang-pegang. Mbah Sumpil kuwi sampean nek arep goleki. Aku kan wis ngomong mau. Ah, ngomong apa? Sampean gak usah golek Mbah Sumpil. Lantas sampean golek Mbah Sumpil ora bakal temu. Heeh, terus kecuali siji Mbah Sumpil iku metu dhewe sak karepe dhewe sampean wis iso ngalahne 300 dukun sing ben ana sing kutha-kutha. Pegang kenapa pegang-pegang? Aku gak terima nek. Jangan pegang-pegang saya bisa main fisik. Kalau cuma satu sentuh sama sampean, wah paksa. Mudah. Slow. Mana yo kok? Hah? Apa? Apa? Wah.
sana tunjukkan Mbak Sumpel, jangan disembunyikan Mbak Sumpel. Mbak Sumpel ora usah mbok goleki. Sampai jangan main-main fisik sampean. Ngapain main-main fisik? Nah, dua kali sampai nyentuh saya. Kalau berani tiga kali silahkan sentuh saya kalau berani. Nih. Sentuh oh, saya. Kalau berani sentuh saya. Nah, satu kali banteng, pak, jatuh. Yes, yes, yes. Bangun, kalau berani. Itu terakhir. Saya mempersilahkan untuk menyentuh saya. Silahkan, kalau berani sentuh saya lagi. Silahkan, nih. Ah, bakar tuh nanti kaki itu. Bangun. Saya mau bermain-main. Oh, gitu aja udah putar darah dia. Tunjukkan Mbak Sumpel, saya akan meninggalkan tempat ini dan sampai tidak akan terluka. Tuh, enak kan? Sampai tidak akan terluka. Sampai berusaha main fisik terus. Nggak bisa, kan saya udah janji cuma 3 kali main fisik. Udah beres. Oh, jangan bilang bajingan. Kalau saya bajingan kenapa? Nih, topi mereng nih. Hah. Silakan keluarkan kemampuannya kalau bisa. Tentu saya kalau bisa. Bangun, keluarkan semua kemampuanmu. Yang katanya pengen ditumbangkan, saya pengen bermain-main. Biar asik. Sampean bilang saja Mbak Sumpel di mana. Beres kan? Sebelum sampean tuh fatal. Aku ora bakal nuduh Mbak Sumpel iku ning ndi. Nah, itu udah mutah darah loh. Kasihan sampean, luka dalam sampean. Mbak Sumpel iku. Di mana Mbak Sumpel? Aku wis ngomong. Ya. Ora usah kok goleki. Terus kecuali awakmu iso. Nah. Ngalahne 300 dukun sing ning anek ning donya iki. Heeh. Sampean bakal iso ketemu sama Mbah Sumpel. Caranya bagaimana? Saya ketemu sama Mbah Sumpel caranya bagaimana? Sampean kudu iso menang, awakmu kudu iso menang lawan 300 dukun. Berarti saya harus bisa mengalahkan 300 dukun. Ya. Setelah semua 300 dukun kalah di tangan saya, Mbah Sumpel bakalan nemoni awakmu dewi. Berarti Mbah Sumpel akan keluar sendiri? Iya. Tanpa saya cari? Iya. Kata siapa sampean bilang kayak gitu? Mbah Sumpel. Itu pesannya Mbah Sumpel? Pesannya Mbah Sumpel. Sampean bisa dipegang omongannya? Bisa. Kalau sampean tidak bisa dipegang omongannya, saya hajar. Bisa. Bisa? Bisa. Sekarang tunjukkan di mana 300 dukun itu? 300 dukun itu anak yang setiap kota. Setiap kota? Iya. Berarti saya harus mendatangi setiap kota? Betul. Waduh. Uy. Itu namanya Mbah Sumpel mempermainkan saya. Mulane iku. Apa? Awakmu kudu iso goleki Mbah Sumpel pengen wonge metu. Mbah Sumpel pengen ngerti. Sampeyan iso ngalane apa ora? Ha. 300 dukun iku sing ana ben kota iku. Alah, enggak usah banyak omong sampean. Udah. Ya, innalillahi. Katanya ini, udah tutupin aja. Besok juga
ada yang nemuin. Emang enak ya. Oke sahabat-sahabat, kita langsung cari di mana keberadaannya Mbak Sumpil. Kita kembali ke markasnya dulu, barangkali sudah pulang Mbak Sumpil. Setelah itu kalau misalkan nggak ada, ya kita cari di mana keberadaannya Mbak Sumpil sampai ketemu. Terus kalau misalkan ada di situ, kita langsung live. Oke, terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa, salam putar tasbih, waco selawat.